Sebanyak 200 petugas gabungan disiagakan untuk melakukan pengawasan dan penindakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Uus Kuswanto, mengatakan kegiatan dilakukan sore hari untuk memenuhi permintaan pihak kecamatan serta disinyalir masih banyaknya tempat usaha dan kerumunan massa di sore hari. Camat Ciracas Mamat mengatakan hari ini kegiatan berjalan dengan lancar. Pihaknya berusaha semaksimal mungkin menerapkan peraturan PSBB, salah satunya dengan menggunakan masker. Kegiatan hari ini berjalan lancar, kita coba maksimalkan terhadap para pelanggar di kegiatan PSBB. Satu diantaranya tadi kegiatan terkait pemakaian masker ya. Kita masih dalam batas ini untuk menghimbau, tapi ada beberapa yang tadi diambil KTP gitu ya. Terus terhadap beberapa yang buka usaha, itu juga tadi diminta untuk tetap karena usaha dalam pengertian yang dibolehkan ya, itu physical distance, apa, tidak melayani makan di tempat ya. Kita tiga titik, yaitu FO Pasar Rebo, yang kedua Junction ya, Cibubur, dengan Pasar Ciracas sebenarnya. Tadi didukung dengan dari Satuan Pol PP Kota, ditambah Pol PP kita Kecamatan, dan dari unsur Dishub, kemudian dari Ormas juga bergabung, dari tiga pilar, TNI Polri, dapat Polsek Ciracas, dan Koramil. Dalam kegiatan pengawasan PSBB ini, tim dibagi menjadi tiga untuk menyisir Jalan Raya Bogor mulai dari depan Pasar Induk Kramat Jati, Junction sampai dengan flyover Pasar Rebo, dan menyisir kawasan Jalan Ciracas utamanya di Pasar Ciracas. Adapun 200 petugas gabungan yang dikerahkan berasal dari unsur kelurahan, kecamatan, Satpol PP Wali Kota, Satpol PP Kecamatan, Ormas, Sudin Sosial, Sudin Perhubungan, dan TNI Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.